kali. Sudah, sudah cukup. Ni buat iklan. Oh, iklan. Jangan kurang ajar sangat eh. Oh, tak ada. Okey. Manis guys. Manis guys. Potong kaki guys. Eh, mana cuba tengok. Tapi manis eh? Enggak. Samalah. Sama bazir. Eh, enggak sama bazir. Manis sama. Macam dia kan. Masa sama dia guys. Oh. Manis guys. Ya guys ya. Oke. Barusan saya baru dapat telepon ya guys ya, teman saya cewek orang Malaysia guys. Dia mau menunjukin, dia katanya beli handphone baru guys. Enggak tahu ya handphonenya apa. Jadi mari kita prank bareng-bareng ya guys. Saksikan videonya, jangan kemana-mana ya guys ya. Kita akan samperin dia dan kita buat prank ke dia ya guys ya. Sebelum kita pergi ke video selanjutnya, mohon untuk subscribe, like, komen dan share jika video ini bermanfaat. Guys, kita masuk ya guys ya, kita masuk. Nah, ini kawan saya guys yang tadi nak tunjuk handphone dia baru. Hi guys. Hi guys. Hey. Kau tak buat video lagi. Kau tadi kan yang nak bagi tahu saya, telefon saya, handphone aku baru datang sini kan? Ah, ini guys orangnya guys, handphone dia baru guys. Dan ini sebelah ni siapa ni? Nama? Saya artis. Artis from Malaysia. From Malaysia. No. Artis song kuku. Apa? Artis song kuku. Artis equal saja. Boleh lah setahun dua kali. Setahun sekali? Setahun dua kali. Setahun dua cukup. Ni buat iklan. Oh, iklan. Jangan kurang ajar sangat eh. Oh, tak ada. Okey. Manis guys. Manis guys. Potong kaki guys. Eh, mana cuba tengok. Tapi manis eh? Enggak. Samalah. Sama bazir. Eh, enggak sama bazir. Manis sama. Macam dia kan. Masa sama dia guys. Oh. Manis guys. Okey guys ya. Ni dia orang tadi nak tunjuk handphone ke saya. Okey, nanti kita review ya macam mana handphonenya. Hai. Saya saja call Jimmy untuk tunjuk handphone baru saya. Awak beli handphone apa tu? iPhone 11. Wow. So hari ni saya nak review features luaran dia ya. Okay. Actually saya beli warna midnight green. Midnight green. This is kind of a limited edition. Okay. Tu berapa storage? 256. 256, wow. 259. Wah, wow, so itu memang tak risau kita akan kehabisan lah ya. Dia takkan risau kehabisan memori lah. You boleh buat macam-macam lah dekat dalam ni. Okay. Buat macam-macam video. Jimmy, you should have one. Okay. Lepas tu dia ada kamera. Okay, itu kamera. Ada berapa kamera tu dalam dia? Dia ada 3 kamera. Wah, 3 kamera guys. Tiga kamera guys. Memang terbaik lah guys. Memang ya. Memang terbaik. Okey lah. So ada lagi macam-macam lah features dalam. Ini harga dia memang mahal lah ni. Kalau saya memang tak mampu lah nak beli ni. Ini lebih kurang 6 kali gaji. 6 kali gaji saya lah. Mm-hmm. Aduh. Macam ni saya tak makan guys satu tahun ni guys ya. Enggak ramai yang kerja. Semuanya lagi pergi training di KL. Esok annual dinner for Eco World 2019. Oh, bila? Esok. So ramai yang tak ada pergi training. Awak bila pergi? Saya perginya esok pagi. Esok pagi dengan? Dengan siapa? Dengan siapa? Jeng. Penasaran gak dengan siapa dia pergi KL gak guys ya? Ya guys ya. Okay, jadi jangan jangan lupa. Mampir di channel ini biar tahu esok kita ada annual dinner dekat KL sana. Nantikan video. Okay, kita balik lagi guys ke tema ya guys. Ke temanya ini cewek ni ya mau apa, masih mau tunjukkan. Mau apa? Mau tunjukkan awak kata ada handphone mana baru. Mana ada handphone baru ni? Kau ni jangan nak tipu. Tu guys. Dia tipu guys. Dia ada handphone tidak, baru guys. Aku ceritanya aku guna
handphone sudah lama, sudah 4 tahun dengan 16 GB. Oh, so mana cukup guys, sudah 4 tahun. Oh, itu 4 tahun. So, 6. Akhirnya aku tewas dan aku membuat keputusan untuk membeli handphone baru. Handphone guys. Baru. Oh, jadi yang handphone terbaru ni berapa punya RAM? 256 GB guys. Wow, boleh simpan rahsia kerajaan Malaysia guys. Okay, kejap lagi. Kita sambung lagi ya. Jangan lupa yang belum subscribe, like, comment di bawah. Kan subscribe itu gratis, guys. Gratis, guys. Tis. Betulnya aku. Kamu saya dekat YouTube. Nanti kau follow Habis. Itu vlog. Nanti kau tengok. Kau jangan main. Okay ya guys ya. Sambung lagi. Guys, aku mau tunjuk ini baru sampai guys. Aku punya case untuk simpan aku punya case. Oh, ini untuk simpan dalam dia ada apa ni? Bukan, simpan. Ini case untuk simpan power bank. Power bank. Aku punya charger. Okay. Senanglah guys. Oh. Apa? Tidak letak sepah-sepah. Okey. So, ini dia beli dekat online Shopee. Shopee. Berapa Hamas? Murah aja guys. Ah, tu guys. Tak sampai RM30 guys. Tak sampai RM30 kan. Ini barang rekomendasi. Ini yang lama guys. Ah, ini guys. Yang lama kita pakai kantong, ini namanya kantong ini aja. Ini tempatnya di tong sampah guys. Ah, ini kancut namanya. Oke guys, jadi cash apa? Cashback ya. Cashback ini recommended banget untuk sobat semuanya yang simpan yang nyimpan mau nyimpan apa? Charger, headphone ya. Ininya power bank. Ah, power bank. Ah, ini buat power bank. Ini kamu bisalah selit earphone. Ah, jadi boleh lipat kecil-kecil. Guys. Okay. Senang mau dicari satu tempat aja guys. Hmm. Tuh, kita dah tahu cashback-nya. Sekarang kita mau pengen tahu handphone-nya dong. Handphone-nya. Oh, handphone-nya dong. Okay, penasaran. Nih, guys. Oh, handphone-nya ini guys. Handphone terbaru guys, Apple 11 Pro. Midnight Green. Okay. Ini recommended banget juga. Ini berapa? 256 GB. So boleh muat awak simpan barang video, foto, data-data kerajaan pun boleh masuk dengan handphone ini, guys. Jadi okay, sebentar kita sambung. Ada tamu lagi, guys.